Dan ini perahu kita. Armada akan membawa kita ke pulau yang berada di luar Teluk Sinabang ya. Ke Baby Island. Baby Island. Pulau Bayi ya. Pulau Bayi. Ini Bang Muhar nih ya. Hari ini kami tekong kita nih. Kami akan mencoba mengeksplor keindahan pulau-pulau kecil terluar yang ada di luar Teluk Sinabang ini ya. Tentunya dengan para master fishing. Itu tekongnya lagi buat persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kabar semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan channel Diary Ayah Rizal. Channel yang akan membawa sahabat semua menikmati tempat-tempat yang indah yang ada di Nusantara, khususnya Kabupaten Simelu, negeri tercinta. Pada pagi hari ini ya sahabat semua, cuaca sangat cerah, air juga sangat tenang. Kita akan coba jalan-jalan melihat pulau-pulau yang ada di luar Teluk Sinabang ini, sambil mancing bersama rekan-rekan ya sahabat semua. Ini perahu kita, armada kita. Ada sekitar 7 orang nanti yang akan bersama-sama kita mancing, menikmati pulau-pulau yang indah sambil berjemur di sana ya sahabat semua. Ikuti terus perjalanan ini sampai ke lokasi yang akan kita tuju. Oke sahabat semua, kita persiapan dulu. Bagi sahabat yang baru bergabung dengan channel ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan video-video dari kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sahabat semua lagi persiapan, rekan-rekan. Ini ada Om Edi Harta dengan peci apa topi hitamnya. Ya. Mujahidin ya. Mudah-mudahan hari ini trip pagi ini mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya. Oke. Lengkap peralatannya. Ini ada apa ya? Di sini disebut tangguk nih. Tangguk. Ini ada juga solar cell-nya. Solar cell. Ya sahabat semua, persiapan kita di perahunya. Perahu kita ini ada berapa ton nih Pak Edi? Ada 1 ton lebih. Satu ton ya. Lebih, ya. 1 ton bisa naik sampai 20 orang nih ya. 20 orang bisa naik ke atas perahu ini. Trip kita hari ini sangat seru. Menuju menyisiri pulau-pulau kecil yang indah, sambil memancing dan menjaring ikan. Ada ikan apa ini? Tamban mening. Di Simelu disebut tamban mening atau ikan bilis ya. Ikan sardin. Sejenis ikan sardin. Persiapan. Ya, Om Herli lagi mengikat tali pancingnya. Ada bulu-bulu. Kita sudah pelan-pelan meninggalkan pelabuhan atau tangkahan yang berada di Kolok. Kita akan putar haluan dulu, akan menuju pulau-pulau indah yang ada di luar Teluk Sinabang. Persiapan turun. Iya. Ini turis nih. Turis dari Papua. Halo. Turis, ini turis dari apa? Air Pinang. Pinang. Robin kita ini punya mesin 13 PK Papua. Oke.
Pulau yang akan kita tuju ini berjarak lebih kurang 5 mil laut dari kota Sinabang dan memerlukan perjalanan waktu sekitar lebih kurang 45 menit ya sahabat semua. Kalau masih dalam Teluk Sinabang, perairannya cenderung sangat tenang. Tidak ada ombak ya sahabat semua. Jika nanti keluar dari teluk, kita akan sedikit menerima terpaan alun-alun gelombang yang sedikit besar. Pulau yang depan itu adalah Pulau Lapan ya, maksudnya. Pulau Lapan, sedang yang di sana Pulau Mariner. Sejarahnya dulu masa peperangan kemerdekaan dulu, pulau itu menjadi basic pertahanan Mariner ya, kata laut ya. Pulaunya tidak ada tumbuh-tumbuhan, hanya apa ya, hutan biasa saja. Oke, di sana apa Nadin? Pulau Panjang. Itu Pulau Panjang, di sana tuh pulaunya besar. Apa tumbuhan di sana, ada kelapa? Ini namanya Ujung Babang ya. Ujung Babang. Ini banyak kebun-kebun masyarakat. Ada kebun pohon cengkeh. Di sana ada sebuah sumur tua. Sebuah benteng pertahanan masa Jepang dulu ya. 1930. Yang nampak di sana itu adalah Gunung Cibao, ya? Ya, ya. Gunung tertinggi di Semelu. Ada legenda Nenek Lambore di sana ya. Itu pulau yang akan kita tuju ya di sana ya. Namanya Pulau Babi Kecil. Kita Nadin akan terjun ke air, ke laut. Dia akan nembak ikan ya sahabat semua. Pak Mutapik. Nah, ini karang-karangnya sahabat semua. Jernih sekali. Kita Nadin akan nembak di sini. Saat rekan kita Nadin ingin terjun ke laut, rupanya alat tembaknya tersenggol dan jatuh ke dalam air. Mudah-mudahan dapat lagi ya sahabat semua. Dia akan menyelam untuk mengambil tembak yang jatuh ke dasar lautan ini. Oh, balik ya. Taluk ini suka bawa tuh. Ayah turunnya main maleting oleh iya. Oke guys. Ngelam ya. Abu mana hijau deh. Persiapan lagi, persiapan umpan. Pawang dari Pulau Bengkala nih, Nataling. Sana pawang dari Pulau Bulu. Strike, langsung strike. Strike apa? Strike hoax. Pas gua sama pawang yang asli itu kan, langsung strike. Sudah tertangkap ikan pit atau ikan bercung oleh ini pawang dari Pulau Bengkala nih. Masih mencoba peruntungan ya, baru satu ekor yang strike tadi. Mana dia? Sabar guys, kita lagi tarik guys. Memang gak besar guys, untuk dibakar bisa nih. Pak Agus dengan Pak Gabit ngantri ya. Dia sudah mulai nampak bayangannya guys. Yang masa lu. Salah aku. Ah, melawan lagi nyo. Strike kita guys. Itu dia guys, sudah nampaknya putih-putih guys. Iya yeah, guys, ini dia guys. Betul. Ikan semut. Ini dia guys. Ah, sagadang paho guys. Cumi-cumi guys. Mana dia, mana? Mana ikannya?
sawah. Sawah ya, sawah. Sawah. Dibakar nanti ya, sahabat semua. Ini sawah namanya ini. Alias nani. Lumba rabi aja, Bang. Kita jalan ya, sahabat semua. Stefan. Suasana di atas pulaunya ya, ini banyak sampah-sampah plastik. Ini mungkin dari daratan ya, yang hanyut kemari saat pasang tinggi dan gelombang besar. Wah, banyak nih kerang-kerang laut. Ya. Bangkai-bangkainya ya. Ini di pinggir-pinggir pantainya ya, sahabat semua. Di sini agak teduh sedikit. Lagi bersiap-siap untuk ambil kayu bakar ya. Ya, Pak Edi. Kayu bakar. Kayu bakar. Kita sudah di daratan pulaunya. Kita akan coba teknik baru, teknik yang lain. Itu teknik jala ya. Jala apa nih, Pak Edi? Jala batu kalau daerahnya. Jala jadi batu kita juga daerah. Membak rangsum. Lumayan capek juga. Persiapan ya. Ikannya dekat lagi dekat. Ya. Oke, guys. Ya, ini BB-nya nih ya. Oke, guys. Ikan apa nih? Namanya nih kapu nenas. Alias ratu nenas nih ya. Alias sawai. Alias sawai ya. Ini suasana di pinggir-pinggir pulau babinya. Indah sekali ya, sahabat semua. Iya kan? Oke. Okay. Ikannya ha. Biasa nih kita bakar nih ya, sahabat semua. Ada gurita. Ada gurita nih. Disebut disebut anggelit. Sudah ya. Oke ya. Apa itu, Pak Mah? Ini namanya nih kekdang kalau bahasa tradisionalnya. Kekdang nih, kabau-kabau. Yes, kabau-kabau ya. Kabau-kabau. Ini gimana cara mengolahnya nih? Ini kita bakar, nah, kemudian kalau cangkangnya sudah terbakar, apa namanya, sudah jadi arang, sudah jadi kapur, nah, baru kita bawa isinya kita makan. Padahal nggak bina nanti tuh ame mengasih. Nah, ini kita bakar kekdangnya ya, sahabat semua. Ini dia, nanti pas cangkangnya sudah berwarna putih dan bisa dihancurkan, baru kita bisa konsumsi daging dari kekdang ini. Nah, ini ya. Dibakar lagi ya. Jatuh lagi dia. Ini ikan yang kita bakar lagi. Ini diapain lagi nih, Bang Edi? Dibakar lagi? Ya, dibakar lagi. Setelah dikasih garam ya? Iya. Garam langsung air lautnya menjadi garam. Wow. Bagaimana nih tanggapannya nih? Nah, ini ya ikannya ya. Sabar semua, sawah ini. Pindah dulu nih.
Nah, wah, ini sawahnya. Ada sawai ya, sawai, ada apa lagi tuh? Itu ada gabu. Taji-taji nih. Ada taji-taji. Tuh, ada eor-eor. Ada. Apa? Ya. Mantap. Ya. Besok ada lagi nih. Nah, besok ada lagi. Besok udah kita menerima kenyataan lagi ya. Berkutat dengan rutinitas. Nah, ini. Luar biasa ya. Chef-nya dari Wuhan. Langsung kita datangkan, kita impor dari Wuhan. Yang terkenal dengan lezatnya makanannya. Kita lanjut masak indominya bersama chef kita Om Agus dari Jawa Barat. Chef Arnold ya, masak indomie di Pulau Baby Island.